teman-teman, kita lanjut lagi moles getah, kok getah, moles pohon karet untuk memperbanyak produksi getahnya. Itu kita menggunakan obat oles ya, merek apa saja terserah. Sebelum dioles, pastikan kita bersihkan dari getah, sisa getahnya seperti ini kita bersihkan. Kemudian setelah bersih, kita oleskan ke bidang sadapnya ya, yang akan kita sadap besok. Kita oleskan ya. Sudah dioleskan seperti ini, sudah basah, maka sudah cukup ya, cukup basah saja. Dan kita akan lanjut ke pohon karet berikutnya. Kita ngoles pohon karet yang berikutnya. Ini obat olesnya ya teman-teman, saya campur air perbandingan kurang lebih 1:2 atau 1:1, kurang lebihnya seperti itu. Saya kasih campurannya, airnya 1 atau 2, getahnya 1 ya tentunya ya, seperti ini kita oleskan ya. Cukup seperti itu ya teman-teman, kita lanjut lagi.